Halo guys, welcome back to our channel Lau and Dis. Okay, seperti ada di video kali ini ya guys, kita lagi ada di Alas Venus Trawas. Di sini tempatnya camping dan playground yang ada kolam renang untuk anak-anaknya guys. Dan ini kita lagi antri buat beli tiketnya. Nanti kalian bakal disuruh turun salah satu buat beli tiketnya guys. Dan ini kita mulai masuk. Ini tujuan kita cari ke playground ya guys ya. Jadi ini kita parkirnya ke arah playground dulu di sana. Kita cari arahan petunjuknya dulu. Ini kalau mau camping guys di sini. Tuh kalau mau camping. Playgroundnya tuh di sana guys, paling atas. Pinggirnya jurang guys, jurang-jurang. Parkirnya di sini guys. Dan itu arah playgroundnya masih naik lagi. Naik. Oh my god, di atas sana. Guys. Yuk semangat. Nanjak guys. Adik ini. Hey. Aka. Naik. Kuat. Kuat. Akhirnya itu sudah kelihatan guys, kolam renangnya. Dan ini dia, kita lagi antri beli tiketnya guys. Jadi di sini kita beli tiket khusus untuk masuk ke kolam renangnya guys atau playground. Dan tadi waktu yang di awal tadi itu kita beli tiket untuk perhutaninya per orang 10.000. Kalau playgroundnya ini per orang juga sama guys, 10.000. Jadi kita dua kali bayar ya guys kalau di sini, perhutaninya sendiri dan playgroundnya sendiri. Di sini playgroundnya anak umur 1 tahun sudah dikenakan biaya 10.000 juga guys, dan dapat gratis susu. Pintu masuknya. Dan ini kita pemeriksaan tiket ya guys, diceknya di sini dulu. Wah, dilihat dari pintu masuk aja udah kelihatan rame banget ini tempatnya guys. Apalagi ini waktu hari Sabtu ya guys, jadi banyak orang-orang dari luar kota yang main ke sini guys. Dan ini dia penampakan kolam renangnya guys, ada kayak perahunya gitu ya, bagus banget. Yuk kita cari tempat duduk dulu ya guys buat naruh barang-barangnya ini. Setelah itu kita lanjut buat berenang. Sama teman. Kakak bisa main air ya? Rame banget guys, anak-anak kecil. Yeay, cepluk. Lagi. Irena. Irena.
raunya guys. Irene, gak kelihatan topinya? Ya. Di sini kakak Disa masih explore guys. Maklum ya, udah lumayan lama juga nih nggak ngajak kakak Disa ke kolam renang. Jadi ini balik lagi dan airnya ini cukup dingin guys. Karena daerahnya tuh di pegunungan ya guys. Jadi airnya cukup dingin buat anak-anak. Dan ini ada kayak air mancurnya gitu guys, tapi waktu didekatin itu ternyata sakit ya guys, kena air yang jatuh. Jadinya kagak bisa nggak berani deket-deket airnya lagi. Ada Irene. Gimana ini, Dek? Alas Venus. Dek. Itu, Bu. Nah, setelah selesai berenang kakak Disa, aku siapin dari rumah tadi nasi putih sama ayam ya guys, buat bekal makan siangnya kakak Disa. Dan ini kita lagi makan bersama sambil menikmati suasana di bawah pohon pinus. Asik juga ternyata guys, berasa kayak lagi piknik gitu. Ini guys penampakan atasnya tuh, kita berteduh di bawah pohon ini, kelihatan cantik banget ya guys ya tempatnya. Hati-hati ya, awas teman. Iya, hati-hati, lari lagi. Aduh. Nih guys, tempatnya masih luas banget di sana. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kami kali ini. Ini kita mau balik pulang karena harinya juga udah sore guys dan mendung gitu. Oke, sampai jumpa di next video guys. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa.